Aquarius, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, pesan dari semesta, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Sepertinya apa yang Anda tunggu, apapun itu, ini masih perlu proses. Masih perlu usaha lebih, perjuangan lebih, semacam itu untuk itu bisa sampai pada Anda. Itu akan bisa sampai pada Anda, hanya saja saat ini masih membutuhkan proses, cara. Cara lain, jalan lain, semacam itu, harap sesuaikan dengan detail Anda. Mungkin berhubungan dengan warisan di sini. Maka perlu notaris untuk benar-benar mengesahkannya sebelum benar-benar menjadi apa yang dinamakan ini milikku, jatuh ke tanganku. Atau mungkin di sini ada jual beli tanah, rumah. Perlu proses sebelum benar-benar itu adalah milikku. Semacam itu. Atau entahlah untuk case apa lainnya. Intinya adalah memang akan bisa jatuh ke tangan Anda, but butuh proses. Jalan lain, kerja keras lebih, entah yang mana. Ada orang-orang yang berusaha menggagalkan Anda untuk bisa mendapat itu. Pun ini adalah menjadi salah satu kendala lainnya. Hingga itu belum akan sampai pada Anda. Ada orang-orang curang, licik, dan atau di sini, untuk bacaan lainnya, beberapa dari Anda ini bersama atau berada dalam situasi atau lingkaran orang-orang toksik. Sehingga apapun yang ingin Anda lakukan, selalu saja bertemu dengan kendala. Dari yang masuk akal hingga yang tidak masuk akal. Yang harusnya menurut perhitungan Anda, prediksi Anda, di atas kertas Anda, goal, tetapi ada saja tidak menjadi goal atau bertemu dengan kendala yang tidak masuk akal. Berhenti di tengah jalan atau tiba-tiba yang sudah ibaratnya tinggal menandatangani kontrak pertemuan, sudah jadwal sudah jelas, bisa gagal. Jadi ada orang-orang yang berusaha mengacaukannya pula sebagai tambahan untuk Anda. Semacam itu, maka apakah Anda perlu strategi baru? Apakah Anda perlu meninggalkan lingkungan itu, orang itu, membuat batasan, cut off sekalian, daripada mengacaukan hidup Anda? Gambaran untuk Anda, para single di sini. Entah apa, tentang cintakah, di luar cintakah. Anda sudah mem-PDKT seseorang, dan orang tersebut sudah pula memberikan kode-kode, tanda-tanda getaran yang sama, yang maksudnya adalah Anda tidak bertepuk sebelah tangan. Anda ajak makan malam, oke. Sudah oke, harinya sudah ada. Tiba-tiba, harinya, hari-hanya, dia cancel dengan berbagai alasannya. Semacam itu mungkin untuk gambaran lainnya. Berpasangan, beberapa dari Anda yang baik-baik saja tampaknya ada, bisa akan bertemu dengan kendala tentang keuangan yang bisa menjadi masalah untuk Anda yang baik-baik saja menjadi tidak baik-baik saja. Masalah pengeluaran di sini perlu dirundingkan dahulu dengan pasangan Anda. Karena mungkin yang biasanya tidak apa-apa bisa menjadi apa-apa dalam hal pengeluaran Anda di 7 hari ke depan. Bisa menjadi kendala, rambu-rambu untuk Anda. Sementara untuk Anda yang tidak baik-baik saja, memang sumber masalah Anda adalah soal keuangan.
Beberapa dari Anda mungkin sebagai keuangan sedang seret atau sedang tidak baik-baik saja secara keuangan, sehingga pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi sedikit goyang-goyang. Itu menjadi permasalahan, menjadi marah-marah, uring-uringan, menjadi sumber masalah, menjadi perang panas, perang dingin, bahkan menjadi perselingkuhan, tinggal meninggalkan, walaupun tinggal tetapi jutek. Masalah keuangan sebagai sumber masalah, hubungan tidak baik-baik saja, bahkan meninggalkan saat sedang keuangan baik-baik saja atau sedang jaya, maka menempel bak perangku. Tapi keuangan sedang berada di bawah, maka beramai-ramai untuk meninggalkan. Semacam itu tampaknya untuk beberapa dari Anda berhadapan. Orang yang hanya menempel untuk keuangan Anda saja. Entah di sini rekan, teman, pasangan cinta, perselingkuhan, si selingkuhan yang tadinya menempel bak perangko, sepertinya memberikan kebahagiaan, kenyamanan, dan serupa lainnya, kabur entah kemana saat keuangan di sini sedang down. Roda sedang berada di bawah. Tampaknya semacam itu untuk Anda yang tidak baik-baik saja, maka ditinggalkan selingkuhan. Maka ya entahlah pasangan, semacam itu. Dan ya itulah rambu-rambu untuk Anda yang baik-baik saja. Jika ada pengeluaran, perlu dirundingkan dahulu dengan pasangan, supaya hubungan tetap baik-baik saja. Dan ya, untuk Anda yang tidak baik-baik saja, ditinggalkan orang-orang karena masalah keuangan Anda yang sedang berada di titik rendah, mungkin bisa menjadi evaluasi, gambaran, atau pelajaran untuk Anda, supaya tidak berteman lagi dengan orang yang salah, supaya tidak salah lagi meletakkan hati dan atau kepercayaan Anda. Apakah semacam itu? Karir Anda, karir yang berkendala, berada di titik bawah, akan ada perbaikan, akan ada bantuan untuk Anda, sehingga bergeraklah kembali keuangan Anda. Dan untuk Anda yang memang baik-baik saja, atau yang lainnya yang tidak resonate dengan cerita ini, sedang berkendala entah urusan apa, akan membaik, dan Anda yang baik-baik saja, cukup baik-baik saja untuk 7 hari ke depan. Ya, roda Anda akan berputar ke atas lagi. Yang memang berputar, berjalan baik-baik saja, cukup baik-baik saja, dan bahkan apakah perputarannya bisa keras? Semacam itu. The Moon menggambarkan orang-orang palsu, dalam hal ini untuk urusan karir Anda, melihat karir Anda yang meningkat lagi. Maka mereka yang kemarin beramai-ramai meninggalkan Anda, beramai-ramai mendekat kepada Anda lagi. Dan Anda yang sukses selama ini, akan pula beramai-ramai orang datang merapat kepada Anda dengan berbagai tujuan mereka. Tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda. Jangan biarkan orang-orang mengacaukan hidup Anda dalam hal ini berurusan dengan karir Anda. Merugikan Anda lagi misalnya. Ada orang yang akan datang kepada Anda untuk, di sini lebih kan untuk menggunakan keuangan Anda. Entahlah di sini dengan berbagai caranya, ya merapat kepada Anda untuk mengambil apa yang bisa diambil olehnya berhubungan dengan karir dan keuangan Anda. Double the Moon di sana untuk Anda, dan
berdampingan dengan debt berikutnya. Ada orang-orang yang akan mengambil banyak dari Anda. Beberapa dari mereka mungkin berniat untuk menghentikan kesuksesan Anda dengan berbagai caranya. Hati-hati dalam tiap-tiap langkah Anda menjadi rambu-rambu untuk Anda. Menjalani 7 hari ke depan Anda berhubungan dengan keuangan. Jika Anda salah melangkah, bisa menderita kerugian yang sangat, bahkan sulit untuk Anda perbaiki atau pulihkan kerugian Anda tersebut. Rambu-rambu untuk Anda. Dalam hal kemapanan, cukup mapan, cukup baik-baik saja secara keuangan Anda di 7 hari ke depan. Ada yang panen hasil, ada yang naik gaji, ada yang mendapatkan bonus, semacam itu. Keuangan mengalir lagi yang mungkin kemarin kering, gersang, seret, akan bergerak kembali. Entah pergerakannya besar kecil itu, but yeah. Cukup oke, keuangan Anda bisa memenuhi kebutuhan Anda dan rambu-rambu adalah rambu-rambu. Apalagi kan? Harapan-harapan akan banyak yang terwujud di sini. Karena ada jalan keluar, pada akhirnya terwujud, bisa terjadi. Banyak dari Anda yang sesuai dengan level dan atau prosesnya, sampai pada goal Anda, semacam itu kah? Beberapa dari Anda ada yang perlu untuk Anda mulai dari awal lagi. Entah apa yang dimaksudkan, mulailah dari awal, dari dasar lagi. Dan masalah-masalah, kebingungan-kebingungan, persoalan-persoalan pun di sini mengatakan akan berakhir sebentar lagi. Wow. Dengan usaha yang terbaik Anda, semuanya akan bisa Anda lewati. Untuk berikutnya ada colekan untuk beberapa dari Anda. Hindari merokok dan narkoboy. Sebisa-bisa yang bisa Anda lakukan jika mungkin sudah masuk ke ranah tersebut. Dan lakukan pemeriksaan rutin. Entahlah di sini pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan manajemen. Kesehatan tubuh Anda atau kesehatan keuangan. Atau kesehatan pemeriksaan apakah di sini. Pemeriksaan tentang berhubungan dengan keamanan. Dan berikutnya, hiduplah dengan nilai-nilai Anda. Bisa juga alias jadilah diri Anda sendiri. Apakah ada beberapa dari Anda yang berpotensi menjadi orang lain di sini? Bertindak, melakukan sesuatu, hidup. Di mana itu bukan Anda. Ada memori yang akan bermunculan untuk 7 hari ke depan. Manis pahit itu, jika saya luaskan semacam itu. Memori-memori bermunculan atau orang-orang lama bermunculan dengan berbagai tujuannya. Para mantan, mantan teman, mantan cinta. Dan ada keseimbangan. Atau bisa juga di sini mengatakan tentang keseimbangan ini. Keseimbangan antara kepala dan hati Anda. Atau bisa juga di sini self-control. Mengontrol diri Anda sendiri. Atau soal keuangan, keseimbangan keuangan. Cek-recek berhubungan dengan keuangan. Semacam itu. Itukah? Luasnya semacam itu.
keseimbangan pengeluaran dan pemasukan, atau tentang keseimbangan tubuh, jiwa, dan raga Anda, tentang kesehatan, atau bisa juga di sini pola-pola makan yang seimbang. Dan untuk berikutnya, beberapa dari Anda akan berhadapan dengan ketidakjujuran atau penipuan. Jawaban dari semesta sementara saya men-shuffle kartunya. Silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Maaf, memaafkan, kebaikan hati, kedamaian hati, berdamai dengan situasi, entah yang mana. Ada hal-hal yang bisa kita rubah atau perbaiki, ada hal-hal yang kita hanya bisa pasrahkan saja, atau better pasrahkan saja kepada semesta atau iman Anda. Angka, jika jawaban Anda berbentuk angka, kode-kode apakah? Tanggal bulan tahun kelahiran, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan. 55 merupakan angel number untuk Anda. 43175054254 5 7 4 8 2 5 4 3 4 7 8 6 2 8 2 9 1 9. Huruf, jika jawaban Anda berbentuk huruf, panggilan sayang, nama panggung, tempat asal, kota, negara. H, R, G, P, V, M, V, H. Q, L, Q, M, T, Y. Nama, nama bulan. Januari, Desember, April, Juli, April, Agustus, Mei, Maret. Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Virgo, Leo, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, rezeki prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Gemini, Taurus, Virgo, Aries, Aquarius, Gemini, Leo, Pisces. Yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self, jangan melihat lagi ke belakang. Anda tidak sedang menuju ke sana. Dan jika itu membuat Anda bahagia, jagalah. Apapun itu yang membuat Anda bahagia. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku senang berada di dekatmu, karena kamu membuatku menjadi orang yang lebih baik. Dan jangan berpikir kamu membuat aku terdiam, tidak bisa berkata. Aku hanya tidak punya apapun yang ingin aku katakan padamu. Message from Universe. Saya menebaknya dalam bentuk pilih kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Lihat situasinya baik-baik sebelum ... Harap isi sendiri ... dengan detail Anda. Lihat situasinya baik-baik di sini. Anda yang berada di kartu kedua, pikirkan baik-baik sebelum ... Pula, harap isi sendiri dengan detail Anda. Kartu ketiga, percayakan kepada semesta. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.